Inilah tersangka yang berhasil diringkus Polresta Pekanbaru dan jajaran Polsek selama satu pekan ini. Tersangka tersebut terlibat dari berbagai kasus kejahatan maupun kriminalitas lain, baik pencurian sepeda motor, bongkar rumah, jamret, serta lain. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti. Penindakan terhadap pelaku kejahatan seperti ini dilakukan untuk menekan angka kejahatan menjelang Lebaran dan menjaga keamanan dan ketertiban Pekanbaru. 2017 untuk kasus yang terjadi dan dilaporkan itu sebanyak 52 laporan atau kasus. Jadi terjadi penurunan 20 kasus selama 10 hari pertama tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017. Pihak kepolisian akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Devi Hendrawan, Danata melaporkan.